ya teman-teman ya. Ini apa sama Randy nih? Randy tadi dikasih ayam sama Om Dede kan? Iya. Ini cita-cita dia 1 tahun yang lalu baru dikasih ini sama Om Dede kan? Kasih berapa ekor? Kasih berapa? 1. Jadi perasaanmu kayak mana lah, Ren? Perasaan? Enggak kayak mana-mana. Enggak seneng, enggak sedih gitu kok enggak? Jangan deket kali, bau. Kok deket kan ke muka Om pula. Ini bencong itu, Bang. Ini lanang apa jantan? Jantan. Enggak wedok. Wedok. Mana yang betul? Wedok. Kok udah mandi? Udah barusan. Barusan. Kok baru bangun tidur kan? Terus mandi kan? Iya kan? Ini kayaknya wedok. Wedok. Jadi mana wedok? Ini. Mana? Wedok itu. Teman. Sini dekat sini. Oh, mau di video kok dekat sini. Oh, tadi mau menjumpakan sama Timan. Ya kan? Kok pamerkan ini ayammu sama Timan. Cuman karena Timan tadi ngampai pohon sawit capek, nanti takutnya kau yang dikampak. Kok sama Timan kan enggak cocokan kau. Ya kan, musuhan terus kan? Iya, makanya cuman kok kalau dinasihati Timan kok masuk. Ya kan? Kalau dinasihati Timan akhirnya ditekoni lo. Heran aku. Nanti kalau dibilang iya apa enggak tahu. Ini tunggu, kok ini minyakan apa kok? Ini itu apa? Minyak jelanta? Enggak. Jadi? Air. Betul lah kau. Betul. Sini tuh guys. Sini kok jangan jauh-jauh kok. Oh, artis kau. Artis kok jauh-jauh. Sini tengok. Ambil. Ini kok kan kasih Om Ded. Kau bilang apa Om Ded tadi? Kapan dikasih ayam? Bukan gitu maksudnya Loren. Sini. Kok kan udah dikasih ayam sama Om Ded. Kok dengerinlah omongan Om ini, ya? Kok lari-lari ngomongnya. Kok kan udah dikasih ayam sama Om Ded. Ini satu kan? Nah, jadi kau bilang apa tadi sama Om Ded? Udah dikasih ayam, kau bilang apa sama Om Ded? Makasih Om. Gitu. Jadi apa kata Om Ded tadi? Iya. Iya. Yang dibilang dia ayam paling paten gitu. Apa kata? Apa? Paten ayam Om Ded. Om Ded, enggak ada yang lain. Iya, di dunia ini enggak ada yang lain cuma Om Ded yang paling paten ayamnya, ya kan? Iya. Kayak Maman enggak paten kan? Enggak tahu kan? Enggak, jawabannya enggak iya gitu, enggak ada kau lah. Ini pasti enggak tahu jawabanmu. Ini 3 hari lagi dia tumbuh bulunya. Apanya? Bulunya. Bulu apa? Bulu kaki? Enggak, bulu. Sayap. Bulu apa? Bulu sayap. Ya itu kan udah tumbuh bulu semua sih, Ren. Mau kamu tumbuh kayak mana lagi? Tumbuh besar dia. Ya nantilah, makanya kau ikuti omongan Om Ded tadi. Apa kata Om Ded? Dikasih minum air teh. Ya, jangan kasih gula, air teh gitu aja. Dengar kan? Dengar kan? Kau kasih minum air teh. Sini. Teman-teman. Dikasih. Dia dikasih sama Om Ded ini. Ini udah 1 tahun yang lalu minta dia ini. Nah, baru ini dikasih Om Ded katanya. Padahal udah bolak-balik kok dikasih Om Ded kok kemati. Iya kan? Kok dapat burung semalam manjat-manjat burung itu di sangkar itu anak-anakan kok ambili. Iya kan? Enggak. Nah, lah kok enggak. Kok panjat kok jatuh kok nanti. Baru tahu kau. Enggak. Aku panjat manjat ini. Udah enggak usah jatuh. Licin udah enggak usah kok mau atek manjat bareng akan polah kowe dulu. Sini. Ada Joko manjati itu untuk apa? Hah? Ngambil daun. Ya untuk apa daunnya? Mau kasih makan ini ayam. Udah jangan manjat . Wah, sini kok dekat. Apa payah kok diajak ngomong lu, Ren? Lari-lari. Tengok dulu. Nah, kok tengok muka mau itu di situ. Kok mirip siapa itu? Hah? Kok mirip siapa? Entah. Mirip bapakmu lah kok entah. Mirip bapakmu, enggak mirip bapakmu, mirip bundamu. Gitu loh kok entah. Mau kemana? Jangan manjat, licin itu. Licin, nanti udah sore, nanti udah kering baru kok manjat. Ini ayam. Ini kok pegang. Ini, kok minta berapa ekor tadi sama Om Ded?
dikasih satu sama Om Jo. Ya kok mintanya berapa? Satu. Satu aja. Kalau ditaruh situ sama babonnya? Babonnya mana? Itu. Ya iya, biar ditaruh situ sama Om Jo sama babonnya. Nanti 3 hari baru aku ambil, nanti mati. Nanti kau mandi lah, semalam sehari 3 kali kau mandi, mati ayam. Oh, semalam dicakarin kucing kok kau mandi kucingnya kan? Iya kan? Emang iya pula. Kucing, kucing dimandi ya, dicakar kau kok ada aja kok. Kau aja jarang mandi kok kucing kau mandi. Udah kasih omdet aja dulu itu. Nanti 3 hari baru kau ambil. Ayam. Nanti kau klebet itu. Apanya? Ayamnya lah. Dikasih makan BR dia nya emang. Kau punya BR? Nanti beli. Siapa yang mau beli coba? Om Ded lagi? Enggak. Ya enak kali hidupmu itu. Dikasih ayamnya ngasih Om Ded. Nah, beliin BR, BR yang beliin Om Ded. Kok enak kali uripmu ini ngaik. Hah? Duitnya mana? Ayam gitu lagi tuh. Mau kemana? Mau kemana? Sini dulu, sini dulu. Kamu kirim Om Ded BR-nya. Kamu minta duit WM-mu. Nanti aja nunggu WM. Iya, nunggu WM aja nanti. Balik semua WM-mu disamplu kok. Minta duit. Itu ada burung anakan itu di pohon rambutan. BS nanti ready enggak oleh. Rambutan lo, Om. Ready. Mau BS nanti enggak oleh. Hah. Kok berubah nih? Tuyul. Kata Nopal semalam, kata Nopal, kau kan dapat burung anakan, ya kan? Burung anakan kau ambil dari sangkarnya itu kan. Jadi tuh kan mau kau goreng, udah? Sama kau nggak kau potong, kau klebet dulu baru kau potong, kau bubuti dulu, kau cabuti bulunya satu-satu baru kau potong, kan nyiksa kau itu. Ada aja kau, ketawa. Iya. Kau ini enggak mudeng, pura-pura enggak mudeng kau. Pura-pura. Kau kok dijumpai timan kok. Kau tengok lama-lama kameranya. Nah, ngelamun kok. Kau lamun kan dulu masa depanmu itu kayak mana coba? Nah, ngelamun kok. Cita-citamu besar jadi apa kau, Ren? Enggak tahu. Nah, tahu kan? Pinoman dah jadi apa gitu, kernet becak gitu penomat. Enggak. Becak kayak mana? Ya becak, becak kan selama ini enggak ada kernetnya. Kau aja kau ngelamar jadi kernet nanti. Nah, ini udah dikasih ayam sama Om Ded kan. Nanti kau ngaji sore. Ya? Iya enggak? Iya. Iya. Salatnya? Iya. Salat iya. Udah jangan kau pegangnya aja, mati nanti. Las enggak. Enggak umur iki, Den. Enggak umur iki. Kau ini Bume. Ini nanti kalau apa? Ini nanti minta mati. Besok minta lagi lah kau ini jelas kemari. Iya kan? Enggak. Alah, kau pepet terus Om Ded, pepet terus enggak kau kasih renggang. Kau pepet terus Om Ded mau pergi kerja enggak bisa. Tunggu yuk. Makanya kasih Om Ded dulu itu, nanti 3 hari baru ambil lagi ya. Enggak, aku kasihkan babunya ya. Ya sama aja loh. Tempatnya Om Dedi. Mana? Kau tandai itu, kau potong kakinya sebelah biar tahu kau itu apa, apa namanya? Nah, buat ambil pisau, mau kau potong? Enggak. Tandai. Mau kemana? Ambil apa kecil untuk tandai. Apanya? Itu ayamnya. Kau tandai apa? Ayamnya. Nah, kau mau kau tandai pakai apa itu? Nah, mau pakai tanda apa dia? Nah, musing-musing, gak jelas. Jangan manjat, licin. Nah, manjat betul kan? Emang nanti jatuh mau dabruk ini. Mana tandanya? Ah, cuman aku nandanya, tengoklah. Pengen ngerti aku nondoi piye gitu. Coba buat tandanya. Kayak mana? Begini kan kakinya. Jadi diikat mati dia. Cuman coba lah kasih tahu dulu. Semodar lah ya mi.
enggak pakai itu. Jadi kayak apa? Apa lagi mau diambil? Lari apa di tandanya? Cepet. Karet juga nya. Jadi? Bumbun karet. Jadi? Apa itu? Apa itu? Oh, tali pocong. Dah, ikutin lah. Lu sering mandi udah sama korek ini. Kue. Gue mau butuh kak. Iya, butuh. Iya. 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 Apanya kau ikutin? Apanya Ren? Ikut. Burungnya yang diikat, jangan kakinya. Burungnya. Dah. Kayak mana? Ya lepas gitu Ren. Apa yang kau ikat tuh? Cuma sebelah. Enggak dua-dua. Enggak. Kayak melaga deh. Enggak. Dah. Enggak. Nah, kayak mana tandanya tuh? Kasih tahu dulu. Coba tengokan dulu. Kayak mana? Oh, gitu nanda ayam. Babonnya. Jangan nanti jatuh. Biar lupa mananya kok. Udah kasih nom detnya dulu, kok tandai ya. Sama dia. Udah aman itu. Aman. Udah, biar hidup dulu nanti 3 hari apa seminggu baru kuambil ya. Udah, jangan kau tengokin, nanti kena napasmu mati juga itu. Hah? Babonnya lucu. Lucu kayak mana? Tempat itu tenaga, tapi ireng kali. Apanya ireng? Ayamnya, gede. 9 on. Tapi... 9 on. Tapi warnanya? Hitam. Hitam apa ireng? Hitam sama putih. Putih yang sekilo lebih. Sekilo lebih? Itu yang dikasih siapa, Ren? Kayak mama yang sekilo lebih. Yang itu Ngatri. Yang ireng kali tuku. Ngatri. Tuku punya siapa, Ren? Ngatri. Hari kurang api kan tadi. Paling api yang siapa? Om Dedel. Om Dedel. Oh, udah dikasih ayam sama Om Ded. Kau nurut sama Om Ded ya? Iya. Kalau mimpi, kau ingat kan Om bilang semalam, kalau kau mimpi apa-apa gitu kasih tahu Om Ded. Jadi kau dikasih tahu nanti sama Om Ded artinya apa, ya? Dengar kan? Iya, habis pulang sholat Jumat baru ngaji gitu sama orang Iqbal. Ya udah, Om Ded, nanti kalau enggak sholat Jumat dia apa? Iya. Patennya ya, Mi. Barang ambil Om Ded ini. Iya. Ya? Iya. Ya? Mandi. Cucu mandi. Jangan telanjang kok mandi. Jadi? Pakai sempak lah, pakai air, pakai sempak gitu. Apa Ren? Hari Jumat enggak enak. Kenapa enggak enak? Sholat. Loh, eneng ke sholat enggak enak. Eneng aja. Masuk neraka nanti kau jumpai pocong lagi kau. Ada aja kau. Ini pocongnya bentar lagi pindah lah ini ke rumahmu kalau kau enggak mau sholat. Ya, Om tinggal dulu ya. Nanti biar dibelikan BR sama Om Ded ya. Ya. Dadah dulu dadah sama kawan-kawan yang di sini. Dadah. Dadah. Apa kata-kata terakhirmu? Enggak ada. Oh, enggak ada kata-kata terakhirnya. Ya wis lah. Apa tunggu apa lagi sih, Ren? Jangan manjat, Ren. Jatuh nanti. Setrum kau nanti jatuh nanti kau. Ren, dikening aja tinggal lo. Turun. Turun, kau manjat gitu kok cuman kau nampak kan gigi depanmu kan payah kau. Itu siapa, Ren? Itu yang jalan sana. Yuk, gepeng. Mbah. Nek, nenek. Nek. Nek, Bo. Loh, alah. Ya, buka hatimu lah, Ren. Udah ya, Ren. Nanti selanjutnya ya, Ren.